Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel Aci Pingpong akan berbagi tips bagaimana caranya melakukan teknik fix, yaitu teknik serangan di atas meja, yaitu teknik serangan fix forehand di atas meja dengan seperti layaknya pemain pemain nasional maupun pemain internasional. Dan ini akan bisa dilakukan pada Anda semuanya dengan mudah. Simak video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini kepada teman-teman Anda semuanya, penggemar tenis meja. Dan di video ini saya akan menjelaskan secara detail di bagian tangannya, yaitu dengan grip, second grip, kemudian ada bagaimana di sudut dengan posisi pada bolanya, sudutnya di mana. Tidak hanya di sudut pada bola, tapi di pergerakan pergelangan tangan juga akan dengan saya zoom dan akan lebih dijelaskan pada sebuah video lebih dekat dengan tangan. Oke, semoga teknik ini, cara ini bisa membantu teman-teman penggembira tenis meja semuanya menjadi lebih mahir dalam bermain tenis meja dan bisa diterapkan pada permainan sesungguhnya. Baik, untuk pegangan yaitu untuk second grip. Oke, ini second grip. Ya. Di sini pada antara bat dengan ibu jari dan telunjuk diberi kelonggaran. Ya, diberi kelonggaran supaya biar mudah untuk melakukan pergerakan. Pergerakannya seperti ini. Ini ada pad. Oke. Ini lebih longgar. Kemudian di sini tidak terlalu kencang megangnya, tapi kencangnya di sini. Kencang sebagai penyangga di sini di jari tengah. Oke, untuk gerakannya didorong flick. Ini misalnya arahnya ke bawah ya. Jadi pergelangan tangan lebih main. Ini langsung didorong, ada bola, dorong tekan. Oke, tangan ke depan, langsung tarik belakang. Bagian bawah bola dorong. Dan untuk perkenaannya, misalnya ini bat, perkenaannya ini di area sebelah sini, yaitu di setnya agak ke bawah, itu di sini.
dengan mendorong dan melakukan flick dari agak ke bawah, langsung dorong ke depan, tutup. Nah, jadi bolanya agak keseret oleh raket atau bat yang kita pegang, gerakan yang kita gerakan. Maka biasanya hasilnya di area lawan, bola hasil teknik flick bolanya akan lebih tajam lajunya, bolanya akan lebih datar dalam mantul, ya, lebih cepat sekali mantul. Para bolanya kurang terlihat, jadi lebih pantulannya lebih cepat. Dari pantulan tersebut sehingga membuat kesulitan bagi lawan untuk mengembalikan bola dan membuat lawan jadi kaget untuk menerima hasil teknik flick tersebut. Thank you.